kulinir jalan-jalan di seputaran kota Solo. Tempatnya ada di daerah Semanggi. Om Liwir mau mencoba yang namanya bakso kuah membara. Seperti apa baksonya? Sampai dulu kita pandang terus di jalan. Selamat siang, Mas. Iya, siang. Maaf, bisa kenalan dengan Mas siapa? Aris. Aris, ya. Mas, bakso kuah membara ini spesialnya apa, Mas? Spesialnya ada uratnya, terus itu apa? Kuahnya yang pedas banget. Kuahnya super pedas, ya? Iya. Itu dari apa, Mas? Cabai asli? Cabai asli, Bang. Nggak ada campuran kimia, bahan lain, nggak ya? Tidak ada, kami mengutamakan memang pedesnya. Ini alamatnya mana, Mas? Jalan apa? Jalan Kiai Mojo. Kiai Mojo Semanggi, ya. Biasanya melalui apa, Mas? Untuk cek atau pesan? Kalau lewat aplikasi, Gojek bisa, Grab juga bisa. Sudah masuk Grab sama Gojek, ya? Sudah. Dari jam berapa buka biasanya? Buka dari jam 10 sampai jam 7, Mas. 10 sampai 7, ya? Iya. Kalau itu, Mas, yang Indomie itu menunya gimana itu? Bakso Indomie itu. Indomie, mie-nya pakai mie Indomie. Pakai Indomie, ya. Ya. Kalau yang biasa pakai mie putih sama bihun. Kalau Indomie bumbunya, Mas, pakai Indomie-nya atau pakai? Pakai Indomie. Oh, asli orisinil Indomie sama bumbu ditambah baksonya itu, ya. Iya. Kalau ingin pedas ada kuahnya, bisa tinggal pilih pedas atau iya, biasa, ya. Betul. Untuk harga, Mas, ada berapa varian di sini? Berapa aja? Kalau yang biasa kami pakai harga 10.000, yang bakso Indomie 12.000, sama bakso urat itu 15.000, yang paling spesial urat Indomie 20.000. Urat Indomie 20.000. Iya. Terima kasih, Mas Aris. Sukses selalu, nggih. Iya. Nah ini teman-teman, tuh pesanan bakso sudah jadi. Ini ada bakso uratnya, juga ada bakso halus. Kuahnya full dengan cabai, teman-teman. Namanya bakso selera pedas. Kuahnya merah membara seperti bara api. Dan tentunya ini selera pedas. Bener-bener gila pas apinya. Kalau ini bukan rapi yang meletus, tapi mulut dia bisa meletus, bro. Ini bener-bener gila super yang buat apinya. Kuahnya terlihat merah cabai tanpa caos. Kita lanjut makan lagi, teman-teman. Sekarang kita coba bakso halusnya. Bagaimana tekstur bakso halusnya, teman-teman? Tekstur bakso halusnya lunak, teman-teman. Lunak namun dagingnya sangat terasa. Jadi perbandingan antara tepung dan dagingnya
masih dominan ke dagingnya. Kita lihat bakso uratnya teman-teman. Bakso uratnya sangat kenyal dan campuran tepungnya sangat tipis sekali teman-teman. Mbak, ini kuah ini. Ini lombok tak apa dicampurnya apa mbak? Merah ini mbak. Merah ini lombok ini mbak. Lombok tak ya? Sen mbak? Lumayan? Lumayan megap-megap. Ini ya kuah pedas. Pedas tenan. Iya. Ya.